Dari belum ada yang ngopi es ya. Wah, ini satunya marah-marah ini. Valero yang baru di request dan katanya oke. Yang ini kor. Ini kor untuk warnanya lumayan menyakitkan ya. Kalau bisa buat ini kalau iya. Nonton menyakitkan kayak mantap. Aduh. Apalagi udah di MM langsung masuk laut. Sudah ada MM. Ada Ruby dan Irita. Ini mungkin Ruby nanti bisa di setting atau faktor. Oh, Eudo masih Suno. Ternyata dia jadi lumayan. Mas Abro, tim mana yang paling menarik dan kemungkinan bisa menang? Tim saya bersama Ruby di top lane ada Vali. Oh, pertandingan di Pertandingan ada teknis dari mana? Dari Kaptura. Oh, di Kaptura. Pos karena salah satu tim dari Kaptura belum masuk ini. Apa? Oke, kita menunggu. Masih menunggu satu player. Dua, satu. Welcome to Mobile Analog. Ternyata di sini di top lane. Mungkin ini kalau warna-warna ini posisi sangat penting ya, Mas. Posisi bisa 1-3-1, 2-1-2, 1-2-2 itu tergantung situasi kita, situasi baru melawan apa ya? Iya, ini untuk kata-kata baru itu pasti pertama di bug nih. Ada Lurox dan Grogma di. Dan mungkin setiap tip di awal grid akan mengambil jungle ya. Akan farming. Akan farming. Bosok Joni narik disek. Narik disek. Itu mengumpulkan XP dan gold. Itu sangat penting untuk menjadikan item-item yang ya membangun hero nya seperti apa. Dari masih ternyata yang lain juga mau main. Jadi di sini belum terlihat pertempuran langsung satu lawan satu, satu lawan dua, dua lawan dua atau war. Oh, kemarin. Oh, itu kan bertemu dengan war. Ada bro, masih ada bro. Ternyata ini komputernya ngelag. Item pertama oleh Fari. Dan bro kembali ke base. Nah, di tengah sudah ada posisi war dan first blood dari Ulfa tidak akan melihat war sangat seru sekali. Lalu Ruby Umaras di pacas dan sepatu sudah jadi Ruby. Oh, langsung menuju tahu kenapa sih komputer